Betapa tingginya seorang ibu, betapa mulianya seorang ayah, betapa Allah mahukan tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan bapa, dihormati dan disayang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon untuk izinkan saya untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan semua. Sama-sama kita menyingkap permulaan kerjaya kita sebagai ibu dan bapa. Sama-sama kita tundukkan ego kita. Sama-sama kita pejamkan mata kita. Sama-sama kita tundukkan hati kita. Dan sama-sama kita berimajinasi dan menyusuri memori. Saya minta tolong pejamkan mata. Bayangkan saat Anda sebagai seorang ibu sedang mengandung seorang anak. Ingat semula saat itu bagaimana si ibu membawa kemana sahaja kandungan tanpa rasa keluh dan kesah. Bagaimana seorang ayah cuba untuk memenuhi segala apa yang dimahukan oleh ibu dan bakal anaknya. Ingat semula saat itu, tuan-tuan. Ingat semula doa yang kita bacakan ketika itu, tuan-tuan. Ingat semula harapan yang kita letakkan kepada kandungan itu, tuan-tuan. Ya Allah, jadikanlah anak aku ini anak yang soleh, ya Allah. Itu doa kita. Tatkala masanya sudah sampai, lahir seorang lagi umat Muhammad ke dunia. Ingat kembali memori itu. Ingat kembali saat itu. Dipeluknya bayi itu dan si ayah mengalunkan, membisikkan azan ke telinga bermula dengan kalimat
kita dan terus terbenam ke dalam hati anak kita. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Perkasa, disusuli dengan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang dimasukkan ke dalam hati bayi kita, tuan-tuan. Itu satu saat yang cukup bersejarah. Itu saat yang cukup bermakna. Dan bayi itu diperkenalkan pula dengan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka terdengar di telinga bayi itu, Muhammad itu utusan Allah, Muhammad itu kekasih Allah dan baginda kasih kepada umatnya. Kita seru bayi itu, bayi ini, role modelmu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan satu seruan penting. Sekadar rutin hidup, tetapi solat itu senjata yang dilakukan dengan penuh bersungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Itu seruan kita kepada bayi itu. Dan kemudian untuk bayi ini lahir sebagai umat Muhammad yang hebat, lahir sebagai umat Muhammad yang berkasa untuk menuju kejayaan duniawi dan juga ukhrawi. Dan bisikan azan itu diakhiri dengan kalimat ini. Yang suci untuk bayi. Saya mahu tuan-tuan dan puan-puan, tolong ingat semula saat itu, saat yang cukup penting dalam hidup kita dan zuriat kita. Maka tolonglah ibu bapa sekalian dan bakal ibu bapa sekalian, laksanakan apa yang kamu serukan kepada anakmu ketika dia baru lahir. Ya kenal yang Allah itu yang Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Seru untuk mendirikan salat, motivasikan dia untuk berjaya dunia akhir. Hadirin, mari kita sama-sama menadahkan tangan, berdoa kepada Allah agar Allah membalikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi,
telah meminjamkan kami malaikat yang bernama Ibu dan Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapa kami, ya Allah. Bimbing anak-anak kami ke jalan yang Engkau redha, ya Allah. Bimbinglah ibu bapa kami ke jalan yang Engkau redha, ya Allah. Masukkanlah anak-anak kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Masukkanlah ibu bapa kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Kami tidak sanggup mendengar jeritan anak-anak kami dalam neraka-Mu, ya Allah. Kami tidak sanggup mendengar jeritan ibu bapa kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa lil muslimin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian daripada kami, jadilah ibu bapa Melayu Muslim yang hebat duniawi, ukhrawi. Melayu sepakat, Islam berdaulat, tapi Assalamualaikum.